السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الصديق الودي الامين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبي بالقلوب ودعوا احه وعافيت الابدن إيها ونور الابصر وَكُتِلْ وَقُتِلْ الارواح وجيها وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقل لو تعالى فِي كتابي الله الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila Inni rasulillahi ilaikum musaddiqal lima Baina yadayya minatorratim wasisra Bi jati min badismuhu Ahmad Falama ja'ahum bil bainati qalu hisasyrubin قل آمنوا بالله وما أرسل إلينا وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق <applause> ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وإسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمتين سواء بيننا وبينكم أن لا نبودا إلى الله ولا نشرك به wala yataghiza baduna ba'dan ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati pemerintah Kota Madia Pekalongan, para unsur Aparat TNI dan Polri. Kepada alim ulama, majelis dewan kiai, panitia penyelenggara tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh Ikhwan muslimin wal muslimat yang berbahagia Marilah bersama-sama kita memanjatkan pujah puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena oleh limpah nikmat dan ridohnya kepada kita semua Maka diberikan cuaca yang baik Umur Nafas sehingga kita boleh hadir Bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka memantapkan komitmen hidup iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kehariban Nabi Allah. Nabi yang menyempurnakan seluruh agama-agama yang ada di dunia. Nabi yang menyempurnakan kitab yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum beliau. Nabi yang menjadi tauladan sebagai guidance, pembimbing di dalam segala aspek dan realita hidup kita. Umat manusia khususnya ma al muslimin, Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya agak kecut juga, boleh dikatakan begitu, karena saya Sebenarnya belum boleh tampil di momen akbar semacam ini. Ada hal yang sangat spesifik. Yang pertama saya adalah orang yang baru memeluk Islam. Pada tanggal 11 Oktober 2006, bersama istri dan tiga orang anak, kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu ala ilaha illallah. wa ashadu anna muhammadur rasulullah Siapa dan bagaimanakah apa pekerjaan saya sebelum memeluk Islam? To the point Saya adalah seorang pendeta 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Eben Indonesia paling timur, Irian Jaya. Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua. Yang sekarang dikenal dengan UKIP, saya menjabatnya di situ sebagai rektor. Kenapa saya memeluk Islam? Ketika ada orang bertanya apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya memeluk Islam Saya katakan Dua Hanya dua kalimat Dua argumen Yang pertama Saya tidak masuk Islam Islam yang masuk ke saya Satu Dan yang kedua Saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak Kulakul mautah wal liyabluwakum ayukum ahsanu amalan saya mengutak-atik Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Kalau hanya Muslim salah-salah, boleh kita bertarung. Siapa yang lebih paham soal Al-Quran? Saya membuka dalam Surat Al-A'raf yang menegaskan tentang wibawa, akhlak, ketinggian daripada Islam, bukan agama Islam. I'm understand to the world you live in. Saya paham wali kota bicara tadi saya paham. Saya paham maksud beliau saya paham. Lompatan logika orang yang diberi petunjuk oleh Allah seperti bayi pintar melihat syaitan. Artinya apa yang beliau bicarakan itulah yang saya perjuangkan. Mengapa? Karena Islam itu merupakan mitra seperjalanan dengan pemerintah. Kalau orang paham Al-Quran, kalau orang berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam, itu saya tidak peduli. Orang bilang dari mashab apa, saya mashab Quran, Mashab hadis, orang kunut, saya ikutan kunut. Karena kunut, menurut para pemikir, pemikir Nadalatul Ulama, kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Mengapa? Karena tidak kuno tidak masuk neraka. Titik. Ada lagu dan bilang begini. Cukup sekali aku meraka, merasakan kegagalan cinta. Jadi tidak mau kafir kedua kali, men. Cukup sekali. Islam saya bukan mualaf, bukan. Kalau mu'alaf itu baru pada tingkat A, Ba, Ta, Sa, Ja, H, Ho itu Baru ikhro satu Saya pelajari Islam 8 tahun baru masuk Dan bukan melihat sikap orang Islam, bukan Kalau saya hanya melihat sikap Muslim, Allahu Akbar Barangkali enggak Islam-Islam sampai hari ini saya pernah membaca riwayat Rasulullah. Rasulullah waktu diberi gelar nabi oleh Allah, lalu beliau mendapat jabatan pula dari kelompok kaumnya. Apa? Al-Amin. Artinya, dalam bahasa Arabnya, orang yang dapat dipercaya. Nah kalau saya masuk Islam melihat orang Islam di Indonesia tu Al Amin Nasution belum bebas dari penjara. <laughs> Allahu Akbar, La ilaha illallah. Memang ilmu saya cuma Allahu Akbar. Saya kan pembicara di Kristen, saya kan orator juga di Kristen. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Amin ya Robbal alamin. Makanya tadi kan Pak Kiai bilang Pak Yahya di sini banyak orang Kristen. Loh memang harus ada orang Kristen karena kalau tidak ada orang Kristen, percuma Allah membuat neraka kalau nggak ada isinya. <laughs> Allah Akbar, la ilaha illallah. Jangan pendeta, jangan pendeta kelas Jawa Tengah. Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil, lompatan logikanya jauh sekali. Pendeta kelas dunia Terry Jones, you come here to Indonesia here. Datang ke Indonesia. Kita debat secara terbuka di depan forum dua komunitas Islam dan Kristen. Kul amar Robi Belkis, wa eki mubuju akum inda masjidil wat oh, muhlis kama baada akum taudu. Dan Tuhanku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Kis, Hadapkanlah muka wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Jadi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tentang bukan agama. Di dalam momen HBI, hari besar Islam, ketika ada tausiah, ketika ada dakwah, tablik akbar, dakwah akbar, ceramah. Berarti kita tidak bicara soal agama. Kita bicarakan tentang holakul mauta wal hayata ayukum asanu amalan. Hidup dan mati manusia itu bagaimana? Itu loh. Kebetulan momen ini adalah maulud. Atau dalam bahasa Indonesia memperingati kelahiran. Begitu. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini. Nabi-Nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan termasuk di dalamnya Nabi Isa alaih salam bukan Yesus kita tidak bicara agama kita bicara tentang kebenar kebenaran Islam tujuan dakwah saya cuma dua umat Islam kokoh dalam akidahnya orang Kristen masuk Islam tapi jangan semua karena kalau semua sudah masuk Siapa yang di neraka men Kan begitu Tidak boleh Dia mau presiden Dia mau jenderal Dia mau apapun pangkatnya Saya tidak pernah mundur sejengkal pun Dalam dakwah Islam Mengapa? Karena ini bukan perintah Kiai NU Bukan perintah Kiai Muhammadiyah Yang saya jalankan adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Sampai detik ini saya demi Allah, wallahu In Alim tidak pernah istirahat. Keliling Indonesia bicara soal kebenaran Islam. Sebentar ini saya pulang untuk memenuhi jadwal besok malam maulud di Bekasi. Dari Bekasi saya kembali ke Surabaya, happy wedding service bukan itu undangan event organizer. Saya kan ustaz liar, bukan ustaz terhormat. Bekas kafir untuk apa dihormati? Allahu akbar. Saya masuk Islam tidak cari popularitas karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta karena memang gaji saya ratusan juta. Bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman from Stuttgart. Pusat gereja Protestan in, apa Jerman? Pusat gereja Katolik Roma. Pusat gereja Pantekosta The Battle Pin Castro Belanda. Saya orang Manado asli, asli kapir begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Ini yang disebut jihad. Bicara kebenaran, jangan pakai-pakai bela. Saya ceramah di mana-mana, saya katakan umat Islam jangan bela jihad saya, cukup doain. Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual itu tempatnya surga langsung. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, walau anak ahlal kitab, amanu wa kafarnaan hum syaitihim. wala atkal nakum jannatin naim. Sekiranya ahli-ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu to the point. Mau beriman bertakwa kepada kami kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia Nabi Isa sudah bilang Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible? Kristen itu Injil. Sini kita uji, inilah kitab suci Kristen penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah, nggak salah. Sekali lagi saya katakan nggak salah, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Ya kalau kita sudah beragama Islam ada dalam ayat sering saya kuliah ayuhal kafirun la'abudu ma ta'budun wa la'antum abidu nama'abudah wala ana abidu ma wala antum biduna ma lakum dinukum waliyadin Allah lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku apa sih itu agama saya dokter filsafat Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila stres. <laughs> Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No. Tidak. Lah. Kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini Saya waktu pendeta Anak saya umur 2 tahun Dekatin saya Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus Bukan Isa ya, karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat. Melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding, Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya, memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan, anak saya bilang kasihan, Pak ya. Ini, ini saya punya argumen, ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, enggak peduli. Paling kalau kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling lima tahun. Yang penting bukan seperti Rismon Bawengan, kan begitu orang Manado yang goblok itu. Masa dia fitnah Islam, Allahu Akbar. Ini terkadang di kelompok minoritas juga enggak tahu diri. Kita umat Islam jangan berjuang dengan kekerasan fisik. Itu sudah terjadi di Umar bin Khattab. Al-Quran menegaskan, kecuali diajak perang, baru kita perang. Ada perintah dari kepala negara, perang, kita perang. Kalau enggak, jangan, pesewer, bertarung dengan urat, sarap. Itu yang paling pas. Silakan, kalaupun saya ditangkap, saya tidak ada kelompok, tidak pernah ada LSM Islam di belakang, di kiri, di kanan, hanya di atas ada, berlaksa-laksa, malaikat, tahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pendamping istri anak itu yang mendampingi saya. Silakan saya dakwah di Manado. Saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Tangkap saja. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara justru saya kuasai Al-Qur'an 30 juz insyaallah. Dan kalau saya mati langsung surga. Enggak, tidak pernah memobilisasi orang untuk supaya melakukan anarkis. Saudara tahu, ketika umat Islam melakukan tindakan anarkisme, di situ keuntungan besar bagi kafirun. Saya mau kasih tahu. Al-Qur'an jelas sekali. La tazidana ashadan nasi' ada watil lazina amanu lyahquda asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman, Yahudi dan musyrik. Gini. supaya kita paham tentang Islam. Anggaplah kita orang dewasa yang sedang jalan di jalan raya, kemudian dilempar dengan kotoran oleh dilempar dengan kotoran oleh anak kecil. Saudara saya yakin saudara tidak akan marah, apalagi yang melemparnya orang gila. Begitu kira-kira dalam sikap kita. Rasulullah pernah dilempar dengan batu sampai giginya patah. Dia tahu bahwa yang lempar dia kafir dan beliau hanya mengangkat Allahu Akbar ya Allah ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah tapi dalam konsep dakwah begini pencerama itu kan laksana dokter. Dokter datang pasien yang sakit flu, dokter bilang begini kok kamu cuma flu datang ke saya tuh sana warung beli aja bodrek sebutir sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa, maka dosisnya harus tinggi. Begitu kira-kira. Nah, saya belajar, bukan masuk Islam dengar orang, enggak. Kasih. Saya masuk Islam bukan dengar orang. Makanya saya paling disiplin dalam hidup ini. Ada mualaf-mualaf -mu yang masuk Islam, saya tanya, "Masuk Islam, kenapa antum?" Oh saya mimpi Pak Yahya Mimpi apa ente? Mimpi ketemu Nabi Muhammad Saya bilang kalau ente masuk Islam mimpi Besok juga ada yang murtad dari masjid Ditanya pendeta Kenapa masuk Kristen? Mimpi Pak Pendeta Mimpi apa? Ketemu Yesus Artinya sama kuat Kita bikin buku, saya bikin buku. Orang Kristen gak senang ada dua alternatif. Tuntut saya secara hukum karena negara kita negara hukum. Orang Islam jangan bela. Yang kedua, kalau nggak mampu dengan hukum, cari pendeta di Indonesia ini yang paling jago. Dianggap qualified oleh Kristen. Bukan di masjid, bukan di gereja. Di Istora Senayan, Jakarta. Kita debat secara terbuka hadirkan orang Kristen dan Islam itu Nak berani, woi jangan tepuk tangan men Tepuk tangan itu gereja Pentecosta Ini kita orang Islam Debat Saya kemarin ceramah di Bekasi Di tempat kasus kejadian penikaman pendeta Saya ceramah di situ, gerejanya libur Di depan gereja Masjid Raudah Saya tidak pernah Bukan maksud saya untuk mempermalukan orang Kristen Tidak justru saya sayang Kul ya kitabi Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum ala nabuda ila Allah wa la nusrika bihi wa la yatag baduna ma'na Hai ahli-ahli kitab Kembalilah kamu semua Dengan kalimat yang sama dengan kami. Dan janganlah kamu mentuhankan sebagian di antara kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Ini perintah Allah kepada ahli-ahli kitab. Saya pemberontak, suka nyinggung, suka fitnah orang Islam. Ketika saya ketemu orang berjenggot waktu saya masih Kristen, saya bilang ini tuh komplotan teroris-teroris. Akhirnya sekarang saya pakai jenggot, tapi bukan teroris. Masa ada Pak polisi saya teroris? Ah, Pak polisi periksa aja daftarnya. Kalau bekas kapir, oke. Okay. Masa ditangkap bekas kapir, ah enggak lah. Sudah sadar kok. Yang kedua. Yang kedua. Ya, saya kan cuman takut masuk Islam dulu, hanya satu. Yang paling saya takut sekali, disunat. Nah benar pak, saya jujur aja biar ada ibu-ibu nggak -ibu, apa-apa deh. Saya paling takut kalau disunat antara dua. Kalau nggak pingsan pasti mati pikiran saya kan begitu. Apalagi oh ini penentang penentang Muhammad, ini nih penentang penentang Islam, ini nih penentang penentang Allah. Sunat bila perlu dikasih putus semua kan gitu. Allah Enggak, Pak Imam saya tanya, Pak Imam, sunat di mana dipotongnya? Cuma di ujung. Sakit enggak? Oh enggak, Pak Yahya, seperti digigit semut. Oke, kalau gitu silakan sunat. Tapi saya malu, Pak Imam, buka celana. Buka. Nabi-nabi enggak -nabi malu kok ente dari kafir malu. Allahu Akbar. Nabi Isa disunat, Yesus disunat, Paulus disunat. Orang Kristen nggak sunat itu. Jadi sebenarnya siapa yang orang Kristen ikut? Siapa yang saya ikut dulu? Oh ternyata saya tidak ikut ajaran Isa, yang saya ikut adalah ajaran Paulus. Di Islam beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen pendeta sudah ceramah, sudah pidato, tujematnya boleh bantah. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Ustadz menerangkan jemaatnya bertanya Ustaz, ente bilang kemarin yang datang bawa wahyu ke Rasul Jibril Ini ente ganti lagi Gabriel Kan begitu, oh rupa-rupanya translate-nya beda kan Ditanya sama jemaah, kalau di pendeta tidak Siapa yang percaya Yesus Dia diselamatkan Allahu Akbar Saya punya konsep dari dulu Saya pikir-pikir Mana mungkin Hanya percaya selamat Sunat kagak, mandi, mandi junub kagak Kok Selamat dari mana Nah ini Lalu saya lihat orang Islam Lima kali Satu Dua Tiga Empat Lima kali dalam sehari Sholat Pernah saya tanya ada grup-grup yang jenggot-jenggotan Apa namanya Jemaat tablik saya tanya sama grup jemaat tablik Orang Makassar, Lukman Lukman sini, ente Ini aja ya, jemaat tablik kerjaannya kan sholat Begitu Dia punya jidat di sini sampai Bukan cuman hitam, memang ancur dah Saya tanya, saya tanya Man, anak mau tanya Antum dulu Sebentar saja Antum masuk surga enggak? Apa dia jawab? Insya Allah semua umat Islam kalau ditanya masuk surga, insya Allah. Tapi kalau di Kristen ditanya masuk surga, oh pasti, wah oh, memang betul-betul hebat ya. Eh. Saya tanya, ah masa ente sampai sudah lecet-lecet gitu kok? Masa pas pakai insya Allah? Insya Allah itu kan semoga. Ah di sini saya belajar bahwasannya orang Islam itu betul-betul diajar rendah hati. Tunduk, jadi ketika saya bertanya begitu, ingat dengan saya waktu di pendeta, saya pernah kuburkan orang Manado, jemaat saya mati dalam keadaan mabuk, mabuk cap tikus. Mungkin Pak polisi tahu, itu cap tikus itu adalah sejenis enau yang dimasak, cuman uapnya yang disaring. Makanya di Manado itu biar polisi dan tentara banyak juga alatnya rusak karena terpengaruh, terkontaminasi dengan kapir di Manado sana. Nah, itu biar pendeta, enggak apa-apa, bisa minum. Sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom, boleh hantam. Yang penting ada jurus lamet. Di Islam nggak ada jurus selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Masih pakai insya Allah, saya pikir-pikir, ah ini konsep yang nggak benar. Nih. Buka Bible, baca. Oh, ini ajaran ternyata tidak sesuai dengan perintah Nabi-Nabi. Meneliti ke Israel. Sampai di Israel sana saya lihat. Oh, pengakuan orang Yahudi, Sema Israel, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, dengarlah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esah. tunggal, ehad. Kalau dalam bahasa Arabnya ahad. Karena abjadnya itu hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa ibrani ibroni itu hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, bet, gimel, dalet, ketet, yot, koflamet, memnun, samek, ayin, pet, kofresi, shin, tau. Tidak pernah mendapatkan huruf C, Christ. Itu ajaran orang Romawi. Itu ajaran Yunani. Makanya, para Orang Kristen itu kalau dia cerdas, dia kritis. Dia membaca dan melihat kemudian back to history kembali kepada sejarah, dia akan melihat bahwa Nabi Muhammad inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa 3500 tahun sebelum datang Isa, kemudian Isa 576 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar tolologi itu. Panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama di Bandung ada Ustadz ceramah dia bilang begini. Ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita. Yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita. Yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismur Eleh kitab Masmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa Nabi-Nabi ke dunia, yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ketujuh terbukukan di dalam suub, dan sekarang dalam zaman modern, namanya Al-Quran. Makanya kalau imam-imam sholat, ada ayat tentang Bani Israel, Kenapa? Di situ Allah memberikan peringatan supaya umat Islam jangan mengikuti kebiadaban Bani Israel Ya, hebat sekali. Makanya kalau orang bilang Hitler itu, Hitler itu adalah, adalah si dajal, saya mengatakan Adolf Hitler itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas bagaimana Israel membantai 378 nabi. Israel tukang bunuh nabi. Hanya dua nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua orang nabi inilah yang difirmankan oleh Allah untuk menjadi nilai keberkahan bagi dunia dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangan bilang tidak. Dalam surat Asof begitu jelas wa id sekolah isabnu maryama ya bani israila ni rasulillahi ilaikum musadiqalima baina yadayya min at-taurati mubashirum bi rasuli yati min badi smuhu ahmad fala ma bil bainati qalu hisa mubin dan ingatlah ketika isa anak maryam berkata hai bani israil aku adalah rasul allah yang diutus di tengah-tengah kamu yang datang untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu seorang Rasul Allah yang bernama Ahmad. Coba baca tuh Al-Quran, lihat baik-baik. Ahmad itulah Nabi Muhammad. Nah rentang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini 576 tahun. Saya islamkan ayah kandung saya. Bapak saya itu tentara Perwira seksi 1 di Korem 131 Santiago Manado Saya anak tentara Purnawirawan ayah saya tentara Ayah saya bilang begini kurang ajar ngana eh Kasih sekolah tinggi-tinggi sampai dapat gelar doktor Kabirator rusak eh Ente masuk Islam Bapak saya katakan kamu tunggu Dalam tempo tiga hari kamu mati Berapa hari pak? Tiga hari Hari pertama saya nggak mati Hari kedua tidak mati Hari ketiga tidak mati Sampai hari keempat saya nggak mati-mati Saya telepon, pak saya belum mati ya. ada. Kalau hanya fitnah, biasa di fitnah Biasa Rasul di fitnah, Nabi Nuh dituduh gila Nabi Muhammad dibilang majnun Saya dibilang gila, biasa Saya justru kasihan saya sudah merdeka, saya sudah selamat dunia akhirat insya Allah aman. Ambil semua harta, ambil semua aset, biar saya miskin, tapi saya yakin. Sedangkan surga, Allah kasih, apalagi harta, terlalu kecil. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, nilai surga justru sebaliknya: mampu menghasilkan dolar. Tekniknya bagaimana? Ya ayuhal ladina amanu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam sungguh-sungguh, benar-benar. Berjuang, berjihad. Jihad bukan rakit bom. Allahu Akbar, kalau rakit bom itu lihat polisi lari, itu bukan jihad, men. Silakan kalau ada yang tersinggung, cegat. Saya kan pulang pakai mobil. <laughs> Ustadz mesti berani. Saya banyak membaca Umar bin Khattab punya kisah. Allah senang kalau pejuang-pejuang Islam itu mengikuti zaman. Islam itu kan bukan agama yang stagnan. Bukan agama yang gampang diputar-putar oleh kafir, bukan. Bukan. Tapi Islam itu adalah agama yang dewasa, yang mampu membaca realita dan kemudian tidak hanyut oleh realita. Islam begitu, Nabi Muhammad tidak pernah mengecap pendidikan formal Jago soal ekonomi, jago soal teknik, jago dalam strategi perang, jago dalam politik, semua dia jago. Nah, kita pengikutnya harus jadi itu cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasulullah, jadi jenderal, jadi seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono, jadi seperti Ibu Sri Mulyani. Itu, maka Islam menjadi kekuatan dimanapun kita pergi dan kita berada. Orang akan segan, wah, wow, saya mau kasih tahu. Orang kafir Yahudi dan Nasoro itu walan tardo an walan nasoro milatahum. Mereka paling senang kalau umat Islam itu enggak berpendidikan. Belanda punya mau-mau yang begitu, kolonial, penjajah. Supaya kenapa? Supaya gampang ditukar dengan Indomie. Jadi saya mau kasih tahu, masalah Indomie saya mau kasih tahu, orang yang murtad dari Islam bukan karena Indomie, memang dirinya suka murtad. Indomie itu kan ada cap, ada tulisan Arab halal. Ada cap Majelis Ulama Indonesia, berarti halal. Kalau pendeta datang bawa Indomie, bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta kurang ini, satu kontainer lagi. Tapi jangan murtad. Ya memang karena kita suka murtad juga, begitu kira-kira. Jadi tidak ada alasan tentang Indomie itu, enggak. Buktinya kami berani melepaskan diri dari Kristen dan masuk Islam tanpa ada gaji. Tidak perlu cari-cari materi Kalau hanya mau cari uang rugi dong Kalau hanya mau cari kesempatan untuk supaya dapat uang rugi Masuk Islam rugi Rugi Kalau hanya mau cari finansial Saya sudah digaji Dan sekarang kalau sudah tanya berapa gaji saya Gaji saya satu bulan 30 hari Mana ada ustadz digaji Enggak Saya hanya berharap ridah dari Allah La hawla wa la bila Obama presiden Amerika Allah yang kasih makan ha? Mubarak yang masih kepala batu itu Juga Allah yang kasih makan ha? Presiden kita SBY Susilo Bambang Yudhoyono RI1 juga berharap Dan bergantung kepada Allah Nah kita juga begitu Harus bergantung kepada Allah Makanya saya tidak pernah khawatir dalam hidup ini Hidup semua sementara kok Yang Allah nilai adalah Amal soleh kita apa yang kita buat di dunia itulah sebabnya kalau orang Islam sholat saya pelajari ya saya tiap kali wudhu saya dari dulu saya kenapa harus basahin tangan oh mengingatkan kita supaya jangan nyolong kotak amal itu satu kalau kepada pemerintah jangan nyolong uang rak, rakyat kepada DPR begitu juga jangan nyolong uang rakyat kira-kira begitu <tuh>, nah apa ini kebenaran. Tidak usah sembunyi. Menjadi ustadz ya harus begitu dong. Nah, daripada dikejar-kejar. Makanya saya katakan. Islam itu dalam aplikasi dan realisasinya. Tidak perlu terlalu tinggi melambung. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi Islam kita. Besok dikejar-kejar Densus 88. <tuh> ada Densus ada. Yang sedang-sedang saja kata lagu dangdut ya. Kata siapa itu titik kamal atau siapa bilang begitu Yang sedang-sedang saja Waktu sholat pergi sholat Waktu bulan Ramadan puasa ya. Waktu bersedekah sedekah Ada rezeki dari Allah pergi ke tanah suci Belum sempat haji umroh dulu Begitu diploma dulu Nanti sarjananya kalau ada rezeki Tapi saya sampai hari ini juga berpikir Kok begitu banyak orang Islam di Makassar, di Kalimantan, di Jawa yang buta huruf Tapi bisa naik haji Loh kok masa ada yang dialasan alasan Oh karena miskin bisa dimurtadkan Kristen Miskin bukan bukan karena Allah Allah tidak mau jamaahnya miskin Pengikutnya penyembahnya miskin Tidak mau Allah Saya punya satu keyakinan Waktu saya masuk Islam Teman saya pendeta Imbir dan pendeta Andris Stu Katakan begini Hei pikir Pikir apa, eh, ente yang pikir. Kalau masuk Islam, kamu dipecat. Abis, gaji Kamu masih muda ya, ya? Pikir dulu, karena kamu terlalu banyak belajar filsafat, makanya kamu gila. Saya masuk Islam, saya katakan tidak. Saya harus masuk Islam. Kamu kalau masuk Islam pasti tidak punya gaji lagi. Dan jabatanmu pasti diambil orang. Oh, silakan. Silakan. Ada ukip lima tingkat di sorong sana. Itu saya yang dirikan. Saya tinggalkan orang lain yang pimpin sekarang. Jadi saya sarankan kepada kalau ada mu'alaf, mu'alaf di sini. Jangan masuk Islam tahun 80 sampai hari ini nggak hafal Al-Fatihah. Kalau kita masuk Islam berikan wacana, berikan nuansa baru di dalam Islam. Bahwa kita benar-benar mendapat petunjuk. Bukan karena saya doktor, Bukan. Bukan. Tapi karena saya disiplin, mau belajar. Mengapa orang lain boleh, saya nggak boleh? Makanya waktu saya masuk pesantren di Bandung, itu kiainya bilang begini, Pak Yahya, di sini kami segan menerima bapak. Kenapa? Bapak kan S3. Woi, S3 saya itu bukan dari Madinah, itu S3 kapir. S3 filsafat. Saya bilang penerbit kenapa ditaruh-taruh doktor di situ, ndak usah. Ditaruh ustadz lebih mulia, Amin ya Robbal. Alhamdulillah. Tidak, Pak, kita hargai, Bapak. Iya, tapi bukan dokter dari Madinah itu. Baca Al-Quran saja, saya masih kaku. Tidak, Pak Kiai, saya mau belajar. Begini, Pak Yahya, ya. di sini ini anak umur 11 tahun. Enggak apa-apa. Kita mau belajar, enggak usah malu, enggak usah gengsi. Kalau mau bodoh, terus ya gengsi aja. Tidak pernah malu, saya. Saya tanggalkan. Pendeta-pendeta yang masuk Islam Di dalam surat Al-Ma'idah 83 sampai 84 Begitu jelas Walatajidana akrabahum mawadatan lillazina amanul lazina qalu Inna nasuruh jadi kami anak minhum kisizina waruhbana bana wa anakum la yastaga birun dan tidak menyombongkan diri. Wa izan zami umma unsila ilah rasuli terayunakum tafidu minadam mima arafum minal hak Ya kuluna, rabbana, amana, faktubna, ma mereka tidak menyombongkan diri Dan lihatlah mata mereka mencucurkan air mata Dan mengakui kerasulan Muhammad Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Pada waktu itu belum ada kiai Belum ada ustad baru satu muslim Calon islam baru satu Muslim baru satu Nabi Muhammad belum ada kiai pada waktu itu Datanglah Siti Khotija Mengatakan kepada Rasulullah Mari pergi ke paman kita Siapa pamanmu? Pandeta Waroka bin Novel Pendeta Waroka membuka kitab Taurat Musa Membuka Injil Isa Membuka Jabur Daud Dan mendapatkan Inilah Ahmad Nabi Muhammad yang kami tunggu-tunggu Yang telah dinubuatkan Dirisalahkan puluhan ribu tahun oleh seluruh Nabi Nabi Yuloh. Langsung dikatakan oleh pendeta Waroka bin Naufal, inilah Nabi yang kami tunggu. Sudah, saya sudah cukup sampai di sini. Biar dicabut nyawa saya oleh Tuhanku, aku sudah melihat Nabi yang terakhir dan belum terhapus di Kitab Perjanjian Lama Kristen di buku saya jelaskan. sekali. Semua tentang Nabi Muhammad mengungkap kebenaran Rasulullah. Profesor-profesor di Manado, bekas mantan dosen saya mengatakan begini, ya ya, kamu kalau sudah masuk Islam, tolong jangan dibongkar-bongkar rahasia gereja. <laughs> Astagfirullahaladzim. Saya bilang justru saya mau bongkar. Karena saya tidak ada urusan dengan orang Islam dan orang Kristen. Tidak ada urusan. Urusan teken kontrak saya dengan Allah. Saya memang dari keluarga memang keras disiplin. Dan kritis, kalau saya anggap itu benar, saya akan pertahankan sampai masuk liang kubur. Di Madura saya pernah diundang di Belega, di Belega, Sampang sana. Dari Sampang masuk pasar, masuk dalam sekali waktu itu acara haulan. Nah di situ ada banyak kubur, ada salah satu teman Ustadz bilang begini, Pak Yahya, apa? Ente pergi ke kubur itu, Ente bilang sama Kiai nya, Pak Kiai minta berkah Itu kiai besar yang mati Allahu Akbar Saya bilang bukankah minta sama Allah Tidak apa-apa Minta sama Pak Kiai Supaya kamu jadi kiai besar Saya bilang tidak mau Sedangkan Yesus saya sudah tolak Bahaya sampean <laughs> Bilang sama saya Bisa bahaya sampean Oh tidak bisa Sampai sekarang Imanku hanya kepada Allah Tidak mau saya ikuti Selain daripada Al-Quran dan Hadis Itu prinsip prinsip saya tidak pernah mencari-cari muka saya suka yang namanya kebenaran saya angkat to revive the truth to bury the passion mengangkat kebenaran dan menguburkan segala yang tidak benar pertarungan ini nilainya nanti mati kemarin saya lihat ibu Haja Ainun Habibi waktu dia mati tidak bawa harta cuma dibungkus dengan kain kapan padahal bukan main hartanya Pak Habibi di Jerman Nah, pada waktu saya pendeta, teman saya Lambertus pendeta mati, dasi kupu-kupu, jas -kupu. all England, sepatu pentofel mengkilat, pokoknya ditotalin deh dari ujung rambut sampai kaki 27 juta, begitu dikuburkan, ya sudah, itu kan akan sama dengan Muslim-Muslim KTP mampir dulu, dansa dengan malaikat maut di neraka sana. Itu makanya pakai jas. Saya biar saja lahir telanjang, mati dibungkus kapan, yang penting masuk sur, surga. Jadi kalau orang tanya kenapa masuk Islam, ya karena mau masuk surga. Hidup cuma sementara kok. Apanya? Saya bukan masuk barisan keras, kalau saya pakai jenggot bukan berarti saya di barisan keras, bukan. Saya buka hadis, Rasul sholat, kemudian melihat ada sahabat si Fulan yang bergelantungan Bidadari dari di jenggotnya. Bukan berarti saya ikut-ikutan masuk grup ini grup itu. Nda. Nanti kalau Islam sudah diganggu di satu negara, lalu diminta oleh kiai-kiai mana pemuda-pemuda Muslim yang siap perang. Insya Allah saya juga angkat tangan. Itu baru kita perang dengan satu sob dengan kelompok. Tapi kalau hanya di Indonesia ini, saya mau kasih tahu. Orang-orang kafir itu paling senang kalau umat Islam berbuat anarkis. Supaya kenapa? Supaya panjang khotbahnya Pak Pendeta di gereja. Jadi ndak usah, jangan ditanggapin. Itu kan hanya beberapa lalu setelah terjadi kita dengan kita diadu, kita dengan kita diadu. Saling sesama Muslim saling menuduh. Padahal dalam Al Quran dan Hadis sudah jelas sesama Muslim itu tidak boleh saling menuduh. Seperti memakan bangkai saudaranya. Ini nggak perlu. Tenang, generasi muda belajar pintar-pintar. Jangan -pintar. ada kelompok satu dua orang datang, ente lempar bom, ketemu bidadari dari dua di sana, nggak benar itu. Mau masuk surga Muslim yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa, yang tidak puasa, yang namanya Muslim masuk surga. Cuman prosesnya beda. Yang sholat memang langsung. Yang tidak sholat yang di belakang-belakang pohon-pohon sana itu itu pasti itu yang masuk masjid nak mau di depan mau yang di garis belakang nah itu surganya agak mampir sedikit nanti sudah babak belur sudah benjol-benjol baru masuk ini kan maulid jadi mengenai sikap rasul itu kita harus tunjukin ya gayus tambunan Allahu Akbar ini orang Kristen atau Islam tapi di televisi dikasih tunjuk sholat saya pernah ingat tahun lalu saya bikin tablik akbar di Gorontalo di Manado. Waktu itu sekdanya nama Haris, sekarang di penjara tuh sekda. Saya bikin ceramah tentang akhlak Maulid. Pulang saya ke Bandung, satu bulan kemudian ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal bukan main nasihatnya. Ternyata kedapatan korupsi anggaran daerah. Ah sudah Saya bilang memang orang-orang Hanya pintar berbicara Istilah kita NATO No action, talk only Hanya tahu bicara Tidak bisa berbuat Jadi jangan kita bergantung Makanya saya sarankan kepada umat Islam Jangan bergantung kepada pemerintah Bergantunglah kepada Allah Pemerintah itu banyak yang dia urus Anaknya, cucunya, rumah tangganya Yang membantu tugas pemerintah ya kita apalagi dikenal oleh dunia bahwa kita ini muslim sedunia terbesar bagaimana kita tunjukkan akhlak kita bagaimana kita tunjukkan sikap kita seperti saya waktu di Kristen walaupun saya masih pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur kolesom itu kan alkohol 5% saya masih minum itu dan masih banyak pendeta-pendeta yang begitu di Sangir sana di Irian Jaya sana masih begitu Itulah sebabnya kalau orang Kristen bilang saya gila, orang Kristen bilang saya stres, itu pendeta gila, saya tidak marah. Karena waktu saya masih pendeta ditanya mana Tuhan itu di dinding. Waktu saya masuk Islam tujuh bulan di Bandung, saya tanya sama orang gila, mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Jadi kira-kira siapa yang gila? Saya yang tunjuk ke dinding atau gila yang tunjuk ke atas? Nah berarti waktu saya masih pendeta, saya lah yang gila. Jadi yang tepat tuduhan terhadap kami, bukan gila. Mualaf di dunia ini yang masuk Islam bukan gila. Kami baru sembuh dari gila, begitu. Jadi saya tidak pernah marah. Enggak. Ketemu orang Kristen di mana-mana, mereka bilang itu Yahya, naik pesawat saya pakai sarung. Dakwah ke luar negeri, saya pakai sarung, tidak pakai celana panjang, enggak. Enggak, saya di mana-mana pakai sarung berdakwah begitu daripada dulu karena pendeta dengan saudara jangan pikir bahwa Kristen dengan Kristen itu sama dengan umat Islam tidak orang Kristen dengan Kristen itu tidak rukun tidak damai gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta Katolik kenapa karena masing-masing pendeta mempertahankan omset income dia pimpin 100 kepala keluarga rata-rata. Kalau satu keluarga satu juta gajinya berarti income pendeta tiap bulan 10 juta. Karena 10 dari gaji bayar ke pak pendeta. Makanya gereja dari zaman berdirinya sampai hari ini gereja tidak pernah aman. Nah itu. dari kita sebagai umat Islam saya masuk masjid tidak ketahuan mana NU mana Muhammadiyah dia mau atayat akhir dia mau lurus begini dia ada juga yang goyang-goyang begini enggak saya tadi baru sholat di BRI Syariah eh, sa saya nginap di apa hotel Syariah kebetulan sholat asar tadi di samping orang yang gini-gini benar saya tadi baru sholat gini dia putar begini dia putar begini enggak apa-apa atau mau dicungkil-cungkil juga begini no tidak jadi masalah yang bahaya di Islam ini itu justru itu sudah ada Al-Quran sudah ada hadis ditambah-tambah ditambah-tambah jangan ditambah-tambah Al-Quran sudah cukup sebagai ilmu ketauhidan dan hadis yang diturunkan diajarkan oleh Rasulullah hadis yang sohi sudah tepat sebagai penentu akhlak dalam kita menjalankan syariat Islam jadi nggak usah lagi ada kitab ini kitab itu jangan ikuti pemerintah Orang kunut kita kunut, orang gak kunut tetap aja gak kunut. nda apa-apa, Yusuf kalau bilang cepat selesai, lebih cepat lebih bagus kan begitu? Hmm. Cuman berkahnya memang kurang, itu aja. Eh, iya, pasti itu, insya Allah. Ya, jadi saya dalam amal ini, bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya adalah orang Islam. Dan saya berjuang berdakwah, tidak ada urusan dengan manusia, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak kenal komisaris polisi di Polda Husein, Kompol Husein? Pernah ngundang saya, Pak, ceramah di Polda Jatim? Beliau bisik sama saya, Pak Yahya, ya, apa? Kalau ceramah di sini pelan-pelan, kenapa, Pak? Di sini banyak polisi Kristen, saya tahu ente tidak ada nat kalau bicara. Oh iyalah, saya siap, saya siap, Pak, Husein, pelan-pelan. Begitu saya ceramah. Ya, ini kebenaran. Saya katakan, polisi-polisi Kristen di Polda Jatim ini nanti kalau mati, masuk neraka. Oh, stop, stop, stop! Nah, memang betul, memang betul. Kenapa sih? Ini kan kebenaran. Apa urusannya? Silakan, saya sudah katakan, silakan. Saya sudah siap menghadapi apapun risiko. Saya jamaah, jangan bela, biar, biar. Supaya orang tahu bahwa inilah kebenaran. Umar bin Khattab sudah tidak ada Tapi generasinya tetap ada Kalau dia pakai pedang Saya tidak pakai pedang Saya pakai akal Saya pakai ilmu Saya pakai sains Ilmu pengetahuan Mari Justru saya sayang Ayo kembali Masih di dunia Karena kalau saya tidak sampaikan kebenaran ini Kalau saya mati Allah katakan Hei masih kurang Mungkar Lah baik ya Allah Nakir Ya baik ya Allah Hajar tuh Muhammad Yahya ada yang dia sembunyi waktu dia berdakwah. Ini, jadi tidak ada urusan dengan manusia. Bukan saya cari-cari muka sama umat Islam. Waktu saya ditelepon di masjid ini 7 bulan yang lalu, panitia membawa undangan ke rumah saya di Bandung. Saya pernah di Kendari, ceramah Masjid Al Akbar di sebelahnya ada gereja Gep Sultra. Hanya beda dinding, Kebetulan pendeta yang di sebelah itu, teman saya waktu kuliah, Wilson. Saya bilang pendeta Wilson yang nonton, saya ceramah itu, masuk neraka. Wilson ketawa, hahaha. Eh, datang kasat intel, kasat intel itu orang Manado, AKP, Tinduku, kasat intel Polres Kendari. Crosscheck, tanya, datang ke hotel. Polisi-polisi datang sama saya, yang sersan-sersan, ustadz apa? Ustad pulang Komandan saya bersenjata Dia marah sama Ustadz Allahu Akbar Mana komandan Suruh ke sini supaya saya islamkan Begitu Datang Assalamualaikum Ustadz Saya tidak balas Karena belum disunat Kan begitu Enggak saya balas Silakan komandan duduk Allahu Akbar Ustadz apa Ustadz saya, ceramahnya bagus sekali. Saya mau mengerti, tapi ustadz bilang pendeta saya masuk neraka itu yang membuat saya tidak senang. Itu maksud ustadz apa? Begini, jangankan pendeta bapak, sedangkan bapak biar jenderal 100 bintang juga neraka. Saudara tidak tahu bahwa saya justru sayang. Pangkat jabatan kita di dunia ini hanya sementara ketika mati abis. Ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran itu Akan disiksa di dalam kubur Ada ayatnya Kalau tahu sampaikan Jangan sembunyi-sembunyi Rasul Dalam rokaat yang pertama Rasul solat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل أمل بالله وما أنشلا وما أنشلى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقبل والاسبت وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي نبي من ربهم لا بين عاد منهم ونحن له من مسلمون قل امنوا بالله هاي اوران بالايمان كاتك الله كامبر ايمان الله وما ارسل الى ابراهيم Dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim wa Ismaila dan kepada Ismail wa Ishak dan kepada Isa wa Yakub dan kepada Yakub wa Ma'utia Musa dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa wa Isa wa Ma'utia Nabiun dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa Injil Taurat Musa Isa Injil Ma'utia Musa wa Isa wa Ma'utia Nabiun min robihim Lalu Farqa Baina Adin minhum wa lahu Muslimun dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jelas bahwa orang Islam percaya kepada Injil, makanya nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa Alaihissalam. Sebenarnya yang pantas tersinggung bukanlah orang Kristen, harusnya orang Islam. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Isa, saya mau kasih gambaran: ada orang kulit hitam rambut keriting, hidungnya besar, kulitnya seperti salon ini, hitamnya. Tidak. Datang kepada bapak ibu saudara-saudaraku dan mengaku, saya orang Cina. Saudara percaya nggak dia orang Cina? Tidak mungkin. Nah, begini. Yang kedua, dari Arab Saudi sampai di Pekalongan, masuk ke rumah-rumah Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang foto Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 5576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? jawab. Jawab itu semua pendeta saya sudah tanya apa dia bilang. Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang ada Ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini, bukan tidak, ada palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Kebetulan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Allahu Akbar. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau sudah beriman kepada Allah. Amin ya rabbal. Tujuan saya cuman itu. Kendati harus korban. Habis kalau habis. Islam ditegakkan, anak mati ditempatkan di tempat yang maha mulia. Apa yang mau dicari? anak ketemu Pak Ketua DPRD, Pak Kiai, Pak Kapolres saya ketemu di sana. Alhamdulillah. Wih, Assalamualaikum Pak Yahya. Oh ternyata kita di Pekalongan sampai di surga sama-sama, men. Tapi yang tidak beriman, garis bawahi, Allah menghukum orang di neraka bukan karena berbuat dosa. Semua manusia di dunia ini baik kafirin maupun mukmin ada dosanya. Tapi Allah menempatkan manusia di neraka karena kapir ingkar, mungkar terhadap Allah. Dan orang masuk surga bukan karena dia suci. Kesucian adalah milik daripada Allah semata. Orang masuk surga karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Waktu Nabi Ibrahim datang Pengikutnya mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Ibrahim rasul Allah Waktu Musa datang Pengikutnya mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Musa rasul Allah Waktu Isa datang, bani Israel mengucapkan asyhadu ala ilaha illallah Isa rasul Allah. Waktu Nabi Muhammad datang, bukan kepada satu kaum. Islam bukan agama orang Arab. Di Jakarta sana justru banyak Arab Bahul, banyak masih minum bir. Jadi waktu kejadian TKI di sana saya banyak sekali SMS dari orang kafir dan teman-teman dulu waktu pendeta. Pak Yahya, itu eh kamu lihat di sana di Arab Saudi TKI dia aniaya. Oi, saya jawab. Islam tidak ada hubungannya dengan orang Arab. Islam itu adalah kesucian dari Allah yang kebetulan turun di tanah Arab. Nabi yang menerima kebenaran itu adalah kewarganegaraannya Arab. Andaikan turun di Pulau Jawa, maka Al-Quran dipakai dengan bahasa Jawa. Tidak rasional tuduhan Anda. Dan kalau begitu di negara-negara manapun banyak yang terjadi, bahkan lebih daripada penganiayaan di Arab. Tapi ketahuilah, yang melakukan itu adalah manusia. Semua orang berdosa. Nah, makanya saya mau sarankan bapak-bapak, makanya kerja. Jangan suruh istri pergi ke Arab Bukan perintah Islam itu Itu karena ente pemalas Imali dunia karena kata Yesu abadan wa malik rotika Karena kata mutu Carilah dunia seolah-olah hidup seribu tahun Cari akhirat seolah-olah mati besok Gampang kok dapat harta itu Saya sendiri waktu masuk Islam Jual-jual plastik begitu Dari gaji puluhan juta Tapi saya tidak pernah mengeluh Waktu sholat jam sholat saya sholat karena saya tahu dengan kita menjalankan sholat di situ mendapatkan banyak inspirasi ketenangan jiwa disitulah kesempatan kita memohon ya Allah saya mau ujian ya Allah saya mau kenaikan pangkat UKP usul kenaikan pangkat ya Allah saya mau menangani masyarakat terlalu banyak aspirasi yang mendesak ya Allah saya akan pergi studi banding Bukankah saya adalah umatmu ya Allah Yang beriman kepada Melimpahkanlah kekuatanmu ya Allah Hamba sesungguhnya tidak mampu Lalu sikap robah Silut al riskon Bersulut rohmi dengan sama muslim Berbaik-baikan dengan sama muslim Insya Allah Pasti Harta itu akan datang dengan tidak kita duga, tidak kita tahu, datang dengan sendirinya. Saya sudah alamin, ada mualaf datang ke rumah saya, marga sembiring orang Batak. Ini rumahnya Pak Yahya, betul. Pak, saya mualaf seperti bapak. Oh, kenapa ente bilang anak mualaf? Saya bukan mualaf, saya sudah ulama, saya bilang begitu. Masalahnya dia datang sama saya ini sudah dengan koper Inilah terkadang orang anggap mu'alaf-mu'alaf -mu itu orang-orang yang hanya sembarang-sembarang. Datang masuk ke rumah saya, saya coba. Sebegitu saya, kalau ada mu'alaf saya coba. Kenapa? Karena saya masuk Islam jam 11 siang, sebelum asar sudah masuk di memori saya itu Al-Fatihah. Bahkan saya ketemu penjual ikan tiga kali. Tidak menyebutkan namanya. Kecerdasannya minta ampun, begitu saya disunat dicari penjual ikan itu tidak ketemu sampai hari ini. Saya tidak usah terlalu banyak masuk ke dalam tapi dengan beliau ada satu ayat yang sampai saat ini dalam tempo 4 menit saya hafal tuh ayat. Inna Ansalnau fil qadar wama adraka lailatul qadar lailatul qadri khairan min alf shahr tanazalul malaikatu waruh bi idzni rabbihim min kulli hilang beliau Istri saya ada di mobil Dia sempat berapa kali usir Saya heran bajunya compang camping Tapi parfumnya seperti pohon zaitun Saya pernah cium pakai Imam Yahudi pakai minyak zaitun itu Saya pernah cium Orang penjual ikan itu pakai Dan sampai hari ini masih dengan saya Saya yang tadinya penyakit gini-gini Waktu pendeta Parkinson, saya belajar filsafat. Masuk Islam, sembuh. Sehat sampai sekarang. Tak pernah ada sakit. Berkendaraan, keliling Indonesia. Kemarin saya baru pulang dari Lampung, jam 8 malam, tadi malam jam 1 tiba di sini. Keliling Indonesia. Kenapa? Saya pikirkan. Bukan pikirkan. Bagaimana saya ngumpul uang? Bukan. Tanyalah panitia, begitu mereka telepon sama saya, saya bilang jangan repot dengan saya. Saya punya majikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan cari-cari popularitas, saya berusaha, terus terang, saya jual buku karena tidak dilarang di dalam Islam. Ini kemampuan, ini ilmu, tapi isi di dalamnya jangan diukur dengan nilai uang. Sudah banyak, sudah ribuan orang Kristen di Indonesia yang sudah saya islamkan. Tanya. Nabi Muhammad tidak ada foto kok Yesus ada foto. Foto siapa? Foto siapa? Oh ternyata fotonya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Penderitaan Kristus. Artis William Steve tidak mungkin pikir baik-baik, tidak mungkin itu Nabi Isa. Saking lemahnya teori Bible Kristen, maka dihadirkanlah simbol-simbol fisik manusia disiksa supaya apa nurani manusia runtuh. Dan di saat runtuh, disitulah fanatisme timbul. Nah, kalau tidak mempan lagi, gereja punya strategi lain. Lagu nyanyian sudah. Saya bekas pemimpin jadi tahu bagaimana supaya jemaat itu bertahan. Tapi ini adalah kebohongan. Di dunia, oke, okay. karena menghormati sistem pemerintahan, sudah, iya-ia saja. Tapi umat Islam yang bukan dari kafir jangan ikuti seperti saya. Saya mau katakan, yang ngerti rasa negara, pejabat negara. Yang mengerti rahasia politik adalah politisi. Yang mengerti rahasia masak adalah koki. Yang mengerti soal kafir adalah mantan kafir. Jangan ikuti. Ini bukan keras, bukan fanatis untuk mensupport supaya kita melakukan anarkisme. Bukan. Tujuan ini supaya kita mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Islamu Agama Islam itu agama yang tinggi. Jadi jangan sampai direndahkan oleh sikap kita yang tidak islami itu. Kalau kita sudah yakin Islam benar, biar aja. Percaya sama saya, Islam mudah disalahkan kenapa? Kenapa? Karena kelemahan-kelemahan muslim KTP. Tadi pagi tadi baru saya saya gunting rambut di kapsalon situ, saya naik beca, ada tukang beca pipis nggak tanpa cebok. Hanya becek, saya. Hey, mas, berhenti dulu. Balik, itu siapa? Dia agamanya apa? Sama-sama, Pak. Islam. Sini. Hei, Islam punya aturan main. Jangan pipis sembarangan. ente kalau mau pipis, harus cebok. Kenapa saya katakan begitu? Kami orang yang bergerak front terdepan, berjuang atas nama Islam. Jangan sampai al-islamu jubun bil muslimin Islam dirusak oleh orang Islam sendiri Kalau di Kristen saya keras mempertahankan argumen ketuhanan Yesus Sebaliknya Sekarang saya lebih keras mempertahankan kebenaran Islam Kenapa? Karena Islam ini benar Sedangkan di kapir saya keras apalagi sekarang Keras, tegas itu yang diinginkan oleh Allah Silakan orang tidak ingin silakan banyak jalan bisa ditempuh dengan hukum saya tidak perlu pakai TPM tim pengacara muslim tidak perlu yakin kalau rizki jodoh dan maut itu adalah kehendak Allah kalau Allah belum kehendaki tidak bisa terjadi saya jadi Islam bisa memeluk mengucapkan syahadat bukan pindah agama kembali kepada fitrah Al-Quran cukup jelas Alastu birabbikum qulubala shahidnah Hai ruh, hai rohim, hai janin. Kata Allah, katakanlah bahwa kami adalah Tuhan. Katakan, tanya sama orang-orang kafir itu. Ente lahir dari kandungan ibu atau dari batu? Kalau lahir dari kandungan ibu berarti kamu dulu muslim. Fitroh. Makanya dalam Islam tidak ada anak haram. Bukan main sucinya ajaran Islam. Jangan main-main, jangan dilecehkan, jangan direndahkan. wow, oh, Pak Yahya ini mau tahu apa dia cuma mualaf eh hey, tunggu dulu saya sudah bilang dalam 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 statement awal ceramah saya tadi tidak ada manusia di Indonesia ini yang berani mungkin tadi Pak Wali Kota agak sudah dengar background saya ini bekas pendeta pasti menyinggung Kristen bukan disinggung sindir saja begitu tidak ada urusan saya dengan dengan siapapun tidak ada urusan tidak ada urusan dengan Pak Wali atau siapa saya tidak ada urusan saya urusan dengan Allah Alamat saya di Bandung, silakan. Banyak ancaman, tapi belum mati-mati juga. Banyak. Nggak perlu saya dibela-bela. Nggak. Bapak saya sebelum meninggal dunia ada pesan sama saya. Eh, kamu kalau yakin dengan Islam, nah ini ada tentara. Bapak saya dulu di Korem pak. Eh, ini Intel, lama 30 tahun Intel. Bapak saya katakan apa? Kalau kamu yakin Islam ini benar, jangan pakai kelompok di Indonesia ini mengakui bineka tunggal ika. Kalau kamu yakin lepaskan dirimu hanya dengan sana vertikal kantek hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas, jangan bergabung dengan organisasi apapun. Harus korban, bukan jadi pahlawan. Kok kemar ribut? Orang mau jadi pahlawan kok ribut? Belum tentu juga pahlawan kalau masuk surga. Iya kan? Kalau pahlawan orang kafir ya tetap neraka. Sudah mati menjadi pahlawan mana dia tahu sudah bangkai. <laughs> Allahu Akbar. Saya tidak ada tidak ada yang saya rebut di dunia ini. Bagaimana kalau saya mati, anak istri saya mati, kami satu keluarga. Cuman istri saya itu yang agak ragu waktu pertama masuk Islam. Ada di mobil dia, dia di pendeta juga. Pak, kalau masuk Islam makan apa? Karena memang ini ibu-ibu di kepalanya ini uang semua. Bu, itu ada istri saya di mobil sana. Pertama dia ragu. Begitu kami di Jakarta susah, istri saya bilang apa sama saya? Apa saya bilang? Pikir dulu. Diserang saya. Kan dia takut, Bu, dia takut miskin. Dari tahun 98 saya sudah mau bersyahadat Tidak bisa-bisa, nggak bisa Karena belum diberi petunjuk Ketika Allah memberi petunjuk Amin Semua jadi gelap Saya masuk Islam Harta saya hanya kain sarung 12 Dan baju koko 6 biji Saya berjanji di hadapan Allah Saya akan siar Islam sampai akhir hidup saya Saya tahu Sejak berdirinya Islam sampai sekarang tetap diganggu oleh kafir. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita adalah orang-orang yang waras, kita orang-orang yang sadar. Sadarkanlah diri kita, jangan terpancing. Tadi saya katakan, orang-orang kafir itu anggaplah anak kecil. Dia tidak akan mampu mengalahkan Islam. Islam mudah disalahkan, tetapi sukar untuk dikalahkan. Pegang baik-baik. Mudah disalahkan karena memang sikap seorang Muslim tidak Islami. Coba perhatikan yang tadi saya katakan, pipis di jalan tanpa cebok. Itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang bukan Islam yang belum bertobat, yang belum bersahadat. Itu, Islam masuk WC ada ayatnya, mau sholat ada ayatnya, mau apa saja, bahkan mau tidur dengan istri ada ayatnya, mandi junuk. Ada Dipelajari Itulah sebabnya saya di UIN Malang kemarin Waktu saya bikin tausiah di sana dan seminar Saya katakan bedah buku Saya katakan di UIN Malang Islam itu agama para profesor Jadi kalau orang lemah Dan tidak bisa mengamalkan Islam secara sempurna Secara kafa Karena dia tidak mengerti isi Al-Quran Begitu Lalu datang sempalan-sempalan yang mengaku Nabi Ahmad Musadeq Eh, itu siapa lagi yang dicombang Jombang pakai batu ajaib? Siapa itu namanya? Al Ponari Digesek-gesek, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Digesek-gesek, begini diingus eh. Baru dia celup di dalam air. Itu bukan sembuh bu, Yusuf tambah lumpuh. Tidak usah percaya dengan nabi-nabi kecuali nabi satu yang terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu bukan hanya di Al-Quran Di kitab suci Kristen pun banyak sekali ayatnya Kalau saya mengungkapkan semuanya terlalu panjang Waktu tidak cukup Lagi pula saya harus berangkat malam ini Karena besok malam saya jadwal di Jakarta Ini jam 12 7 jam ke sana Mungkin besok siang baru saya tiba di Bandung Insya Allah. Saya hanya mohon kepada jemaah Doain saya kalau belum mati tahun 2012 saya akan pergi ke Madinah University. Saya akan belajar banyak tentang Al-Quran. Insya Allah. Doain supaya saya bisa studi dengan baik. Dan mudah-mudahan tidak keras seperti ini lagi kalau pulang dari sana. Ya namanya masih panas begitu kalau mobil masih baru. Malumin saja. Bahasa saya juga, saya bukan ahli bahasa. Bahasa saya bahasa Al-Quran. Apa yang Al-Quran bilang saya sampaikan. Kebetulan masih banyak orang di Indonesia ini yang sembunyi-sembunyi. Iya, pakai bahasa-bahasa ilmiah yang membuat jamaah keruh tidak paham. Nah saya biar saya jadi korban saya yang terus terang bicara. Ini Al-Quran bilang. Makanya masjid kan pakai toa. Gereja nggak pakai toa. Apa bedanya? Karena di masjid supaya Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Hayya ayunas. Ya ayu, nas. Ya ayu Hai seluruh manusia. Jadi agama apapun dengar begitu. Kalau gereja nggak pakai toa karena di dalam memang omong kosong. Nah dari pendeta sampaikan ke majelis, majelis ke jemaat, jemaat tinggal gini-gini. Ah -ah. amin. Ah -ah. biarkan neraka amin terus. di Islam di Islam nggak boleh. Di Islam ustadz habis menerangkan ditanya, nah, begitu. Makanya saya ada bawa buku, maksudnya buku ini. Silakan, ada yang mau kritisi silakan. Nomor telepon rumah saya ada. Ada yang mau ajak debat juga, atau ada yang mau aniaya silakan. Tunggu, saya mau pulang ini. Sebut aja di jalan. Jangan harap saya akan takut kepada makhluk di dunia ini. Tidak. Di Manado saya mayoritas Kristen, saya ceramah begitu, dan memang benar di antara Gorontalo Manado saya dicegat. Dicegat oleh tujuh orang. Ah, Oke, okay. pukul mobil mobil Taruna saya, hancur. Napa nah, apa-apa saya tidak pernah bilang-bilang bilang untuk panggil jamaah Islam. Ayo kita kerum cari. No, nah, jangan. jangan. Sudah begitu risiko berdakwah. Jadilah sikap sebagaimana Nabi. Sudah. Kalau habisnya berarti kehendak Allah di situ. Ya ya, kamu mati seperti Nabi Yahya dipancung oleh Herodes. Ya sudah mati. Kenapa? Tidak apa-apa. Bukan jadi pahlawan. Tidak ada pahlawan iman. Pahlawan iman itu cuma Rasulullah yang kita peringati saat ini. Kita hanya mencari nilai bagaimana kalau mati surganya langsung itu aja. Nggak usah mampir-mampir sini, mampir kanan, nggak perlu. Karena kalau mati kan langsung ditanya sama Kar. Lah baik ya Allah, itu Muhammad Yahya mati. Muhammad Yahya mana ya Allah? Muhammad Yahya Waloni. Yang mana itu? Yang mantan kafir. Bagaimana ya Allah? Berapa pukulan? Jangan, jangan dipukul. Tempatkanlah dia. Di surga yang sepuluh kali lipat daripada dunia, mengapa ya Allah? Karena di dunia dia itu memperjuangkan Islam. Besok lagi ada yang mati, siapa ya Allah? Muhammad Nazril Ilham, Aril Peter Pan. <laughs> ya Allah, apa di Bandung ada yang mati juga? Nama Muhammad Muhammad, siapa Nazril Ilham? Bagaimana ya Allah? Kar, ente aja di kanan. Kir, ente aja di rusuk kiri. Pokoknya kasih bengkok-bengkok deh kata Allah. Begitu. Nah, bukan seperti dipukul polisi. Aduh, ampun pak, di sini sudah patah pak. Nah, kalau malaikat aja ndak bisa ampun-ampun. Pokoknya siksa kekal. Tidak ada vonis 10 tahun seperti Gayus 7 tahun. Enggak. Enggak. Itu. Jadi saya bersyukur. Alhamdulillah. Ibu-ibu Kok banyak sekali ibu-ibu malas pakai jilbab? Pergi ke salon, gunting, potong rambut, habis potong dikasih warna. Di sini kuning, di sini merah, di sini biru. Kalau jalan seperti burung kakak tua. Itu. Tapi bagus. Hah? Ada anak SMA, dek, kamu nggak pakai jilbab? Uh, jangan paksa dong. Eh bukan paksa, Wajib Ah belum siap Berarti belum siap masuk surga Menutup aurat Secara estetika Islam itu unggul Tadi logika Etika sudah menang Estetika Saya waktu pendeta Paling senang Karena mimbar gereja tinggi Jadi paling senang Kalau khotbah begini Lihat-lihat sama ibu-ibu Paling senang Apalagi kalau yang hadir itu Cuma baju satu tali Kan banyak masuk gereja gitu kan Siapa yang paling seksi? Itulah yang paling dicintai oleh Yesus. <silence> Tapi di Islam dari depan sini mana oma-oma, nenek-nenek, sama gadis-gadis sulit mau dibedakan. Kenapa? Karena sudah tertutup auratnya. Semuanya sudah percaya, cantik, beautiful. Di Kristen nggak? Pondeta paling senang, paling lama dicerahun. Jadi, ah waktu saya, cuman saya agak malang nasib saya. Karena yang saya lihat di bawah saya 16 tahun di Irian dari tahun 90. Ya sudah, tidak usah terus. Mau lihat apa di bawah ini? Arang semua. Sudah, sudah arang neraka pula. Cocok, cocok. Kayu bakar paling bagus itu. Eh, Alhamdulillah. Sudah, saya sudah capek. Saya berhenti dulu bicara, karena saya mau pulang. Begini sudah bahasa saya, namanya bekas kafir ya begini belum pintar masih mau belajar insya Allah 5 tahun ke depan jika dipercayakan oleh jamaah saya targetnya bukan cuma begini di Kristen saya dokter di Islam harus profesor siapa tahu besok-besok sudah mulai pelan-pelan ceramah bisa tafsir al-misbah seperti Prof. Quraish Sihab gitu, seperti Gus Dur tapi untuk masuk di politik sampai mati saya tidak kiai-kiai ustadz ustadz saya katakan tidak usah berpolitik Politik itu ada yang menanganinya Sarjana politik Kalau begitu tidak usah ada kampus ilmu politik Kok kenapa kita ulama Mau berpolitik? Tidak usah Biar serahkan kepada uh, generasi kita Sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana hukum Mereka yang berpolitik Kita ulama standarisasinya kebenaran Sampaikan hey, Berpolitiklah yang baik hey, Manajemen ekonomi yang baik Atur negara kita Dengan penuh kebijaksanaan Menurut Al-Quran dan hadis itulah tugas ulama Allah saya hanya satu yang salah di Kristen dulu Yesus saya Tuhankan itu tapi sekarang saya sudah menuhankan Tuhannya Yesus Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah iman keislaman kami akan tetap kokoh hingga tiba hari pembalasan kiamat mohon doa dari bapak ibu saudara-saudaraku karena perjalanan saya mungkin memakan waktu 8 jam, saya akan pulang bersama anak istri. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kehilafan saya, semua yang saya sampaikan dari dasar nurani saya yang paling dalam. Saya mencoba memperjuangkan Islam, dan apa yang saya perjuangkan tidak keluar dari jalur Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ingin melihat pikiran saya lebih lanjut, ada buku saya di mobil D700YW silahkan ambil tapi bayar karena buku ini saya dari Bandung tidak mobil saya itu bukan pakai air sumur sekali parkir di pompa bensin ratusan ribu bagaimana supaya saya punya dana berdakwah saya membawa buku silakan lebih baik jual buku tapi halal bermanfaat daripada saya harus seperti dulu dikapir tahunya duduk tidak kerja dapat uang itu dosa. Jadi siapa yang ingin menjual buku saya, pikiran saya ada tiga judul: Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ini biodata saya, dan ini kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ada sambutan dari Dirjen Bimas Islam Depak RI. Siapa yang suka berdialog dua agama ini silakan miliki buku ini. Buku saya banyak judul, ada berapa? 11 judul buku, tapi saya uh, biarkan orang cetak-cetak saya pakai ini untuk membiayai dakwah. Saya sudah tidak cari apa-apa di dunia ini. Yang saya cari adalah ridho, pahala, amal soleh saya. Apa yang saya perjuangkan, insya Allah niatnya lurus semata-mata untuk perjuangan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.